Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. What up? I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so content awak kali ni adalah awak berjaya racun. Berjaya racun siapa? Abang Premium ni dan juga partner dia Hakim Charizal. Okay, so awak bersama dengan Zik. Zik, mari Zik, lama tak masuk konten aku ni. Zik, kita berjaya Zik, racun dia orang Zik. Berjaya racun apa? Stay tune guys. Okay, so ini anak Abang Azmi. Abang Azmi ni adalah Tauke Grafik Motorsport lah. Anak dia ni memang minat betul dengan Abang Premium. Betul? Minat betul dengan Abang Premium eh? Okay. Apa dia punya tagline dia? Hitam itu? Premium. Hitam itu apa? Hitam itu Premium. Mantap, mantap, mantap. Okay, so sekarang ni apa nama? Fendi dengan Abang Azmi, Tauke kedai rap grafik ni, diorang tengah bincang sikit pasal Alcantara ni. Kalau korang nak tahu apa terjadi dekat konten kali ni, stay tune. So apa-apa, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap tu mantap. Let's go. Okay guys, so ini kereta awak. Ini kereta Abang Premium kita, Fendi Mojo. Abang Azmi ada kat dalam, tengah bincang sikit. Nanti awak share apa benda yang dia buat. Ni kereta brother Hakim Charizal. Color baru dia. Oh, nampak busy betul. Nampak busy betul. Member total busy. Ada current motorsport datang sini hidup. Oh, ya? Yeah. Dia tahu kita lepak. Oh, projek juta-juta ni. Tak tahu. 1, 2, 3, sanggup. Ni Razik MGT Hub. Okay. So, apa-apa nanti korang stay tune lah. Tengok aku share nanti apa yang diorang buat. Yang penting konten kali ni Fendi, Hakim, Zik ada buat apa-apa Zik kat sini? Apa dia? Ada buat something kat sini? Ada. Tu aku tak nak share. Share sikit lah tapi detail nanti Zik akan tengok kat YouTube dia. So, mantap. Oh, ni TikToker kalau dia record dia macam ni guys. Kalau YouTuber dia macam ni. Gila dah, aku dah kena selongkar dengan Hakim ah. Apa hal ni Kim? Kenapa ni Kim? Record tapi kan aku lupa cucuk. Aduh. Sekarang ni sementara menunggu Fendi dan Hakim masuk, kita racun kejap exhaust dekat Fendi. So ini dia Fendi Mojo. Mungkin fan akan buat juga. Mungkin fan akan buat. Dengan video ni percayalah cakap aku, fan akan buat juga. Fan aku tak nak buat lah, tak teracun pun. Mana korang buat? Punchline tu. Apa-apa stay tune lah. So ni punya exhaust aku macam ni. Okay. Okay, Hakim pun exhaust dia antara sedap jugalah bunyi dia. Aku tak macam awak lah. Tak bising tapi sedap Hakim. Sebab korang kira dah kahwin kan, sesuai lah. Orang yang dah kahwin. Kau sekali boleh, selagi boleh kait, kait kesayang. Aku tak apa, bujang lagi. Aku bujang lagi tak apa, exhaust bising tak apa. Okay guys, so ada satu Honda Jazz bernadikan engine L15B ya. L15B ni merupakan twin cam. Dia bukan enjin Honda Jazz biasa. Dia kira antara yang race punya enjin lah, racing punya enjin. Tengok dalam dia. Kau-kau Daus eh, bawa eh, baik lah Daus. Kau-kau. Okay, kereta Fendi dan Hakim masuk. Okay guys, secara tiba-tiba ya, gila, siapa tak kenal guys. Sekarang motorsport guys. Bang, okay bang, selamat bang. Okay, ada projek guys. Stay tune. Okay. Projek baru. Guys, okay, setelah beberapa minit kereta fan hampir siap. Razik dia tengah ada projek sikit. Hakim baru masuk.
So, jom kita tengok kereta fan. Alright, let's go guys. Aku nak nyanyi lagi ke kau? Eh, jap, mic ah, aku kena ada mic ah. Jap. Mic ni. Okay. Jom. Okay, Hakim nak nyanyi eh. Hakim ni rupanya dia boleh karaoke. Kak Rai. Lama tak jumpa Kak Rai. Menyempat eh. Okay. Dah on ke? Okay, Kim, okay, belanja suara sikit. Okay guys, so hari ni kita berada dekat Grafik Motorsport. Sebab kita teracun dengan Audio dan juga MG3 Hub. So aku dengan fan buat Akantara punya ni. So apa yang kita nak buat hari ni adalah Akantara tu lah. Okay, aku ada lagu untuk Auk. Okay, okay, ni khas untuk yang tengok channel Audio hari ni eh. Okay, bukan Audio, Audio. Oh, dia ada tu kan. Okay, Audio. Ni version bump face eh. Audio. Du 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 du. Wow. Okay, okay. So itu adalah Auk version bump face. Bump face. Mungkin kalau bump face tengok video ni boleh nak buat lagu untuk Audio. Baik, baik, baik. Okay, okay, ada satu lagi. Okay. Versi Azlan Tak Rata. Azlan Tak Rata pula. Kau memilih Auk adalah dirimu. Haru. Ya betul. Baik, 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 baik. Okey, okay, jom, okay, tengok, jom, jom. Kita tengok progres kereta Hakim. Okay, apa cerita? So ni kosong lagi. Alright. So apa yang kita nak buat adalah kita nak kena buat dekat sini. Okey. Dan kita buat dekat atas tu. Tapi ini kau tengok sebelum dia lah. Okay, sebelum. Kita belanja sebelum dia. Okey. Okey. Okey, bila dah siap dia tu, dia menjadilah macam macam mana fan buat. Okey, boleh tengok. Okey, ni kereta Fendi eh. Barulah hitam itu premium guys. Kena 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 dengan siap, ni ah. Okey. Kena kena kena. Baru jadi tu. Ni proses dia orang pemasangan dia orang guys. Okey. Sebab video ni pun nanti akan upload pada pemasangan nanti kan. Betul, kan? Betul, betul. So nampak. Okey. Takutlah. Ni ada progress dia. Abang Hazmi kata ini kira kereta first bang kan untuk Beza eh. Untuk Beza. Betul. Full Alcantara. The only one. The only one guys. The only one. Sebab kita boleh buat ni sebab dia rata. Ni ya bang. Ni bang, mic bang. Ni sebab kita boleh buat ni sebab dia rata lah. Sebab dia rata. Kita boleh selok, kita boleh selok. Kita boleh selok. Kalau macam IV Gentry dia leceh sikit bang. Betul, kena buka. Kena buka dashboard. Dan buat benda ni guys, dia ada orang yang pakar-pakar je, iaitu Grafik Motorsport guys. Grafik Motorsport guys, betul. So, datang sini beramai-ramai, ajak saudara mara, atuk, nenek, kakak, abang semua. Datang sini, serbulah ke Grafik Motorsport. Ini betul mulut promoter ni kan. Marilah ke pusat pakaian hari-hari. Ini hari-hari mudah di hati. Jendama-jendama keku. Yeah boy. Apa guys, so kalau korang, kepada korang semua yang berada dekat sana, kereta baru keluar daripada showroom, tak payah cakap banyak, keluar je, dah dapat kunci daripada apa SA tu, terus ke Grafik Motorsport. Tahulah abang Mi nak buat apa kat kereta korang. Yang penting apa tahu bang, bawa duit bang. Betul, itu paling penting. Datang bawa duit guys. Boleh nampak ya kat sini ya. Stay tune guys, ini belum habis lagi eh. Belum habis ada lagi. Ada lagi info. Okay. Ini warna merah, warna kelabu, warna hitam. So, betul, pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Cuma Abang Mi kata nanti mungkin akan datang ada color-color baru eh bang eh. Yes. Ada color-color baru. Okay, awak duduk sini. Yap. Okay. Okay. Okay guys. So, okay guys. So, hari ni ada Fendi, ada Audio, ada aku. Razik dia. Okay, dia busy sikit buat kereta dia. Okay. So, dia aku kan? Haa, ikau. Okay, so jarang dapat berborak ataupun dapat interview idola-idola kita ni. Okay. So, ada satu soalan untuk awak. Selalunya awak akan terjah-terjah orang. Betul. Tapi hari ni kita terjah awak lah. Okay, so macam mana awak boleh bermula nak start buat kereta MyV ni? Cuba cerita sikit. Oh, okay. Okay. Semang-semang. Masa mula-mula, saya beli MyV ni atas apa, orang kata mula-mula tu nak buat kereta ulang-alik kerja je. Lepas tu, terjadinya makeup-makeup kereta ni, asal-asal saya pasang, apa, saya tukar rim dulu, then saya pasang body kit. Bila saya dah pasang body kit 1.5, sebab saya punya 1.3 tau, saya pasang sebiji macam MyV 1.5 punya. So, bila kita jalan dekat tepi traffic light tu, saya tunggu traffic light, so ada seorang awek ni tau. Kereta ni lebih kurang macam kereta aku. Ni cerita betul eh guys eh. Siapa? Awak tak nak cerita, saya nak cerita tapi hari ni. Tapi kawan sekeliling tahu lah cerita ni. So kereta saya ni lebih kurang macam kereta awek sebelah ni. Dia dah tukar rim, dah pasang body kit semua. Okay. Saya cakap, alamak, sama pula macam kereta Mina sebelah ni kan. So saya rasa macam okey lah, aku nak tambah sikit. So saya tambah spoiler ductile. Siapa follow awak daripada dulu tahu, awak spoiler first kali saya pasang spoiler ductile.
So ductile tu dia nampak lain daripada yang lain sikit. Bila saya pasang ductile, saya post dekat Instagram, ramai bertanya. Tak adalah ramai, adalah dalam beberapa orang tanya, awak beli kat mana spoiler ni? Bro, beli kat mana spoiler ni? Tu yang saya terfikir macam, eh, aku rasa benda ni aku kena share lah dekat orang. Kat mana aku beli apa benda semua kan. So aku terfikir platform mana tau Kim, kat mana yang aku nak share. Time tu TikTok belum ada lagi. TikTok dah ada tapi orang kata tak macam sekarang lah TikTok ni. So tu aku terfikir macam aku nak buat YouTube. Kau nak cakap kau senior lah. Tak ada lah. Kau senior, lepas tu kau main YouTube dulu lah. Aku main YouTube. So bila aku share kat YouTube, aku post video tu, benda tu menjadi orang kata tarik ikutan, ikutan. Ikutan tarik perhatian. Okay Fendi. Okay, aku cekik kau. Green test one, take one. So episode pula soalan last untuk Auk eh. Okay. So tadi dah habis eh. Kira aku cut dia. Okay, soalan last untuk Auk. Okay, target Auk sebenarnya untuk buat YouTube ni. Okay, target ni. Ni soalan best. Memang aku teringin sangat orang, aku nak orang tanya soalan tu. Target Auk. Okay, target Auk sebenarnya buat YouTube ni. Okay, sebenarnya aku buat YouTube ni, Kim, bukan aku nak jadi idola, bukan aku nak famous, bukan aku nak dikenali oleh orang ramai. Tujuan aku adalah aku nak share dengan sahabat-sahabat semua, aku punya followers. Betul. Dekat mana barang-barang Myvi ni. Betul. Sebenarnya tak semua orang tahu tau barang-barang Myvi ni. Betul. Sebenarnya kadang-kadang bila orang bawa keluar kereta daripada showroom, dia boleh, dia tak tahu nak buat apa. Betul. Dia. Tak so, semua orang tahu. Kalau dia tengok video Au ni, oh kat sini punya. Sebab Au aku tengok video dia, dia akan cerita detail weh, macam nombor telefon orang tu, apa nama orang tu, kedai dekat mana apa semua, environment kedai dia. So awak share benda tu bagi aku sangat benda menarik. Aku ke, dulu aku tak kalah beza lagi. Aku dah teracun dengan video awak nanya. Masa tu kau buat tomat. Korting lampu. Kau expect ke nak korting kereta tu, nak lampu korting tu nak buat kat tomat? Betul. Aku tak fikir buat kat rumah macam tu kan. Jadi bila awak dah tahu pot-pot macam tu, so korang yang tengok video ni, korang subscribe channel dia apa semua, korang tengok banyak lagi depan ni. Sebenarnya bila subscriber ni, bila diorang follow kita, kita lagi semangat nak buat konten. Betul, betul. So itulah dia yang tadi aku beritahu. Aku bukan nak famous, bukan nak apa, tapi benda ni sebab aku seronok share ilmu ni dengan orang. Macam baru ni aku share setup exhaust. So benda tu ada sambutan lah. So aku rasa shock juga benda tu kan. Betul. And yep, itulah tujuan aku, nak share ilmu. Bukan nak jadi famous, bukan nak jadi idola. Ini daripada hati aku sendiri. Aku rasa benda ni pun sama dengan fan, sama dengan Hakim, sama dengan Razif juga. Eh, soalan apa ni? Semua tanya aku ni macam baik. Sebab ni kan YouTube kau. Oh ya, okay. Konten yang datang. Konten eh. Fendi jangan pelik-pelik pula tanya kan. Sebab YouTube kau, tapi tak ada siapa yang tanya kau. Betul. So aku tanya lah kau. Air guys. Nak tanya? Okay, Ben tanya Ben. Kenapa mantap termantap? Itu itu soalan paling penting tu. Mana mana datang? Mana datang? Okay. Simple benda ni. Aku pun seronok kan. Where did you get it? Oh, where did you get it? Come on man. Come on baby. Alright. Okay, so mantap termantap ni dapat sebenarnya daripada sahabat saya, Aman. Aman mantap termantap tu. Macam mana ayat kan? Mantap apa? Mantap termantap. Mana budak tu? Budak tu kat Bangi. Oh, Bangi. Okay, so macam ni. Maksudnya dia dapat royalty lah. Dia ada sebut. So macam ni tau. Time tu aku berdua lepak dengan Aman ni tau. So, aku kalau baru pasang barang-barang kereta apa benda, dia ni memang orang pertama aku akan share. Kalau orang terlama tahu, pertama. Orang pertama. Oh, okay. Orang pertama yang aku akan share. So macam kalau aku pasang spoiler, aku pasang skirting, so aku tunjuk dia. Memang macam okey tak? So dia tengok macam, "Wish, mantap tu, mantap tu." So time tu aku macam biasa aje, mantap tu mantap. Aku tak terfikir pun nak jadikan aku punya tagline sebenarnya. So bila lama-lama guna mantap tu mantap tu kan, aku terfikir macam, eh mantap termantap ni nice juga kan. Sebab selalunya orang akan cakap, wih mantap mantap bay. Wih mantap tu. Wih terbaik lah. Termantap tu jarang orang guna. So bila aku terfikir, mantap termantap. So aku macam, wih nice lah ayat tu. So aku try masukkan dekat aku punya YouTube mantap termantap tu. Then ada satu episode tu aku tak ingat yang mana. Ramai orang komen, aku rasa tak tahu bagi aku ramai lah. Dalam 11 ke 12 orang komen. Dia kata, eh mantap termantap lah Wuk. Eh mantap termantap lah ayat kau. Ni kenapa ni minum lain macam ni? Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk eh. Pen ni bahaya guys kalau tunjuk muka. Handsome sangat, handsome sangat. Tak disengaja lah. Ayat tu tak disengaja, betul. Selalunya tagline ni orang tanya kat aku, oh macam mana nak cari tagline macam awak, standard, simple, mantap tak mantap. Aku pun terfikir kan nak cari tagline. Ada yang tanya aku macam tu. So aku cakap, tak tahu lah benda ni kena secara spontan.
And bentuk macam betul benda-benda macam tu selalunya spontan je. Kalau kau cari kau tak jumpa. Betul, cari tak jumpa. Bila betul. Bila kau buat macam-macam kau akan terjumpa kat situ. Yes, betul. Macam apa Fendi lah, hitam premium. Aku pun tak ada fikir tau itu yeah, boleh buat tagline. Hitam premium. Kan? Benda tu simple je. Alright, baik. Tu aku terfikir benda tu macam sebenarnya tagline ni dia datang secara tiba-tiba guys. Tak boleh macam sebenarnya kan hitam premium tu. Okay. Aku pun tak ni sangat. Okay. Kalau kau tanya aku lah, kalau kau tanya aku, alright, aku memang suka warna hitam. Everything, semua baju kat rumah aku tu berlonggok warna hitam. Boleh. Kalau warna oranye ada biru ke, ada 2-3 helai je. Oh ya. Yeah. Ha, lepas tu aku kalau macam dengan member-member yang lain kan, macam ui warna hitam gila cantik lah. Macam nampak premium, dia macam eksklusif lah. Ha, so bila aku buat content, first content aku tu buat kat TikTok, aku cakap lah dia warna hitam and dia nampak premium. 2-3 kali aku ulang ayat tu dulu, orang meluat. Orang meluat. Sikit-sikit premium, sikit-sikit premium. Lama-lama bila aku ulang je, ulang, lama-lama orang start macam ajuk. Bila dia ajuk, yang lain semua follow. Dia macam apa tu? Aku dah pernah ulang. Bila orang dah macam meluat, dia orang ajuk. Bila dia orang ajuk, lama-lama dia macam, "Eh, macam nice juga ya." Lepas tu dong peli aku hitam itu premium ah. So daripada situ dia naik sampai sekarang. Betul. Itulah cerita dia guys. Mana datang mantap-mantap tu dan juga hitam premium. Ni serba sedikit tak cerita lebih detail lah. Ni macam apa tau? Macam sembang santai. Bukan. Dia macam behind the scene. Behind the scene eh? Ah, behind the scene. Lain macam. Okay guys. So jom kita kita tengok result dia. Kereta Hakim dan juga kereta Fendi Mojo guys. Alright. So sekarang ni kereta Hakim ni tak complete betul sebab sekarang ni dah pukul 4 macam tu, 4 lebih, sebab Hakim dia dah nak ambil isteri dia dah. Ha, so sekarang ni Hakim baru buat 2 panel saja guys. 2 panel CF. Ha, apa lagi yang Hakim akan buat adalah dekat dashboard dia. So nanti awak akan share lah dia punya result dia, apa lagi yang dia buat. So buat masa sekarang ni hanya siap dekat 2 panel punya. Okey. Eh, ada Pak Iz dah. Okey, ni kereta Fendi Mojo. Alright, jom kita tengok kereta Fendi. Lebih nampak premium guys. Okay, Fendi buat apa? Dia buat dekat door panel ni CF looks. Lepas tu dekat dashboard. Alright, memang handsome lah dia buat. Lepas tu dekat sini pun dia ambil Alcantara warna grey punya. Dan dekat sini pun dia buat warna hitam. Dan ada juga tepi sedikit warna hitam juga guys. Alright, so memang cun lah. Matching dengan dia punya seat. Seat dia pun dah Alcantara. Okay, so nampak matching lah Alcantara ni. Memang lebih nampak, orang kata lebih nampak premium lah Fendi. So apa pandangan Fendi tentang Alcantara ni Fendi? Oh, tak ada nak cakap apa lah. Okay, tak ada nak cakap apa eh. Dia punya finishing dia premium, hasil kerja dia premium, material dia pun premium. Hitam itu apa? Hitam itu premium. Warna dia yang paling penting, premium. Tune. Okay, kalau orang kata, kalau Fendi happy, kita pun happy juga guys. Ah, okay. So apa-apa memang handsome lah kereta diorang ni. Last kali kereta Razik kita tak tengok lagi guys. Zik apa dia buat. Ah, kita bagi CP-CP lah. Okay, kita bagi CP-CP. So awak tak ada cerita lah harga. Okay, mana bang Zik punya bang? Ni ya bang. Ini dia Zik punya guys. Ah, Zik dia buat Alcantara dekat bahagian sini guys. Ah, kalau kau nak tahu ni bahagian mana, ini dekat bahagian handbrake maybe tu. Cun. Okay guys, so kereta Fan dah siap dah. Jom kita check it out, kita tengok apa yang Fan buat. Alright, dan nanti kita check it out kereta Zik sekali. Hakim dia dah balik macam awak bagi tahu tadi lah guys. Okay, sebab dia ada nak ambil rumah dia. Alright, so let's jump. Lock tak? Let's jump. Okay guys, so ini dia yang macam tadi saya tunjuk ni. Door panel, dashboard semualah berserta dengan tepi ni sekali guys. Dia wrap sekali. Memang cukup. Fan, lawa tu Fan. Ha? Kau tengok lampu tu. Bagi lampu. Kan? Alcantara kan? Baik. Sangat garang eh. Fendi kata sangat garang. Okay guys. So, kereta Fendi ni apa-apa nanti kalau nak tahu lebih detail, tengok di TikTok lah guys. Alright? Fan, kau nak buat video exhaust tak? Helikopter. A few moments later. Okay guys, last but not least, kereta Razik MG3 Hub. Zik punya kereta ni kereta last. Okay, Fendi dengan Hakim dah balik dah. Alright, so ni dia kereta Zik dia buat ni.
Ha, benda ni first and last Abang Mi kata. Ha, sebab nak buat ni agak leceh sedikit. Tapi kalau ada fighter-fighter yang sanggup bayar Abang Mi, apa salahnya, betul tak bang? Ha, okay. So ini dia memang handsome lah. Alright, awak tunjuk video macam ni je. Nanti yang dah siap pasang, kalau korang nak tengok, boleh tengok di YouTube MG3 Hub guys. Okay, dan satu lagi yang ni punya. Ha, cun. Okay guys, so awak rasa content awak kali ni sampai sini saja. Awak harap you guys enjoy and happy. So content kali ni merupakan content racun. Awak dan Zik racun Fendi, Mojo dan juga Hakim tentang Alcantara. Sebab yang awak tahu sebelum ni, Fendi dia tak minat Alcantara. Tapi itulah, alhamdulillah kami berjaya meracun. Okay, so apa-apa pun, kalau korang nak tengok kereta dia orang lebih lanjut, kalau macam Fendi boleh tengok di TikTok dia, Hakim boleh tengok di TikTok dia, Zik boleh tengok di YouTube dia. Okay, so apa-apa, content awak kali ni sampai sini saja. Awak harap you guys enjoy and happy. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu gratis guys. Mantap tu mantap. Modified itu pasti. Minimalist and exclusive. Hitam itu premium guys. Thank you.